Justru ini paling enak, Mas, bagi saya. Paling enak? Paling enak. Enggak, kalau misalnya ada keluhan, bilang aja, Pak, nggak apa-apa. Enggak, paling enak. Nah. Dari segi... Pokoknya paling enak. Dulu kan saya langganannya ke Bali. Teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Kebas Gallery untuk kami Sebastian. Pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, saya sedang berada di rest area kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju kota Surabaya. Saya rencananya mau naik Cipto GM Kemenangan. Saya mau ikut nanti yang armadanya lavender atau yang Avante hitam. Oke, gimana keseruan perjalanannya? Yuk disimak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Ketemu Rahmat Hidayat. Rahmat, Hidayat naik apa bang? Dia nanti naik yang Joko Tole, yang orange. Naik apa bang? Gue yang ini, yang hitam. Itu bisnya di sana. Ayo Mat ya. Iya iya. Ya teman-teman, itu bisnya sedang minggir. Avante hitam, nicknamenya Lavender teman-teman. Mas. Oh, oke alo.
Kan udah ada. Agen Cipto Game Cikarang area 234. Yang itu apa? Yang Kenanga udah. Itu mana? Dekat Oleh udah. Itu semua udah ada. Di Bekasi sekarang. Kan di belakang ini nih, belakang ini persis. Apanya? Wijaya. Iya. Wijaya mau suruh ngetem Bekasi. Iya, ngetem Bekasi kan? Di belakang ini. Ini untuk kartu namanya teman-teman, agen Cipto GM Cikarang. Ini ada nomor teleponnya, teman-teman bisa hubungi yang mau ke Surabaya, mau ke Madura, sampai Sumenep bisa dicoba Cipto GM. Ini dia teman-teman, bus yang saya naiki Cipto GM L7997 dengan nickname Lavender. Ini pakai Avante K8 buatan Karoseri Tentrem. Dibagikan snack, mari kita lihat isinya apa aja. Roti, air mineral sama permen dan tisu. Melintas di Tol Cipali.
ini Mas Heru di balik kemudi. Siap. Sumenep ya Mas? Sumenep. Jos. Sebelahnya Mas Doni. Jos. Pejuang rupiah anti sambat. Pukul 13.27 perjalanan saya naik Cipto GM Lavender ini tiba di rumah makan Taman Sari 102 Tol Cipali. Ini untuk istirahat servis makan, teman-teman. Oh iya, by the way, hari ini saya ngetrip bareng Bang Den dan Rahmat Hidayat Mamat. Tadi yang ketemu di rest area 19, dia ikut Cipto GM yang Joko Tole, teman-teman, yang orange, yang baru saya tayangin videonya single glass Cipto GM. Kondisi di rumah makan Taman Sari 102 pada siang hari ini sama Bang Den. Servis makan yang disajikan oleh PO Cipto GM di rumah makan Taman Sari Cipali. Saya menunya ada nasi pakai sayur sop sama lauknya pakai bakwan aja. Tadi ada ayam sama lele, cuma saya ngambil menu lauknya bakwan. Makan bareng Bang Den. Selamat makan, Bang. Yo. Iya. Makan. Ngantuk dia, guys. Setelah selesai makan, yuk mari kita lihat.
apa sih? Thank you.
kerjain solar aja. Jadi solar dia bilang. Bawa ke rumahnya. Ibu Ama, umur 65 tahun. Punya anak 2. Panut sama adiknya. Itu adiknya udah nikah. Si Panut ini mau nikah. Nungguin penyakitnya. Jam 18.52. Ini kita tiba di mana, Bang? Di Sragen, das area berapa sih ini? 519A ya. Oh, iya. Ini ngapain nih, Bang? Hah? Ngapain bisnya? Bisnya enggak ngapa-ngapain. Enggak nyolar. Ya nyolar teman-teman tuh. Nah, belakang ya. Nyolar sama penumpangnya bisa ya, bisa istirahat. Istirahat lah sebentar, heeh. Lumayan lama gitu ini. Iya, bisa paling 15 menitan lah. Nyelonjorin kaki. Jadi bisa menikmati udara malam ini. Ini nggak ada bis yang lain teman-teman. Ini yang pertama yang masuk di 519 ini. Untuk armada Cipto lainnya masih di belakang semua. Di antaranya ada Joko Tole, Single Glass, Mawar, sama Wijaya Kusuma. Nah, jadi hari ini Cipto GM 4 unit berangkat ke Madura. Mantap. Nyolar teman-teman, persiapan mau melanjutkan perjalanan kembali. Paling enak, Mas, bagi saya. Paling enak. Enggak, kalau misalnya ada keluhan, bilang aja, Pak, enggak apa-apa. Enggak, paling enak. Nah. Dari segi... Pokoknya paling enak. Dulu kan saya langganannya ke Bali, Pala, Karina. Aduh. Punya gajah ke mana temen, ya. Gitu. Wah, malah terus-terusan. Ayo, angkat. Iya. Persiapan bis akan diberangkatkan kembali. Start dari rest area kilometer 519 Sragen. Lanjutkan perjalanan kembali.
21:39 perjalanan saya tiba di Surabaya dengan selamat. Ini kita turun di pintu keluar Terminal Bungur Asih Surabaya. Bus melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir yaitu Sampang Pamekasan sampai terakhir Sumenep. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video trip report perjalanan saya naik Cipto GM Lavender. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman suka dengan video ini, untuk selalu membantu dukungan terhadap channel saya Kevin Gallery atau Kevin Sebastian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya Kevin Sebastian, terima kasih teman-teman sudah menonton. God bless. Bye-bye.